Hai, Kuman di sini. Kali ini kita tanya jawab seputar Bank BRI terkait biaya admin bulanan BRI Britama Muda. Ini ada pertanyaan, untuk perawatan rekening berapa biaya yang dibebankan pada tabungan BRI Britama Muda? Sedikit saya jelaskan ya, BRI Britama Muda yang diluncurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka merupakan produk simpanan bagi masyarakat di rentan usia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Jadi sesuai dengan namanya ini dikhususkan bagi masyarakat maupun nasabah di rentan usia muda. Nah, untuk biaya administrasi bulanan perawatan rekening tabungan BRI Britama Muda adalah Rp4.000 dan untuk biaya pemeliharaan kartu debit atau kartu ATM sebesar Rp1.000. Jadi total Rp5.000 ya untuk biaya admin bulanan. Nah, meskipun biaya ini relatif lebih murah atau lebih hemat dibandingkan dengan tabungan BRI Britama reguler, tapi nasabah tidak perlu khawatir ya, karena nanti tetap dapat layanan digital banking seperti SMS banking, begitu juga dengan akses ke internet banking BRI, termasuk aplikasi seperti BRI Mobile Banking dan aplikasi terbaru ya dari Bank BRI yaitu BRI Mo. Jadi semua fasilitas itu tetap didapat oleh nasabah tabungan Britama Muda BRI. Nah, jadi itu ya biaya yang berlaku untuk biaya admin bulanan BRI Britama Muda. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.